Pemirsa, ABK KM Aspak 15 yang terjatuh dari kapal saat mencari ikan di perairan Misol Kabupaten Raja Ampat Jumat pekan kemarin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR Sorong tak jauh dari lokasi terjatuh. Setelah 6 hari pencarian, ABK KM Aspak 15 Erwin Melmambesi yang terjatuh di kapal saat mencari ikan di perairan Misol Kabupaten Raja Ampat Jumat pekan kemarin akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengambang di sekitar Pulau Nuh, Misol Kabupaten Raja Ampat atau tak jauh dari lokasi terjatuh Kamis pagi oleh tim rescue Basarnas Sorong. Pasca ditemukan, jenazah ABK berusia 37 tahun tersebut langsung dievakuasi ke Sorong untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dan korban sudah diketemukan, laporan dari lapangan jam 8.40 menit. Dan korban ditemukan tidak jauh dari LKK, kurang lebih jauh 200 meter. Yang menemukan adalah kapal kita, tim kita, Vespiput 221 dari KPP Prom. Pada saat ditemukan itu posisinya korban? Dalam kondisi tempurung, terapung. Terapung di permukaan air laut. Di perairan mana itu ditemukan? Di Kepulauan Misol, Bulumum. Sudah hari keberapa nih Pak pencariannya? Pencarian sudah di hari ke-6. Anggreni Sumbung, Jawa Channel.